sebutannya itu contoh kenan, memang satu perak ini daripada sempadan Thailand sampai ke sempadan Malam sampai merata ni macam kami ni pegawai agama dan pejabat yang ni hanya orang-orang beruniform saja yang mungkin kenal masih tak awam tak kenal jadi itu jangan ditanya soalan hukum-hukum ni itu pesanan saya. Kalau ada esok kita ada tuan-tuan ni mungkin jadi tuan imam, manalah tahu, manalah tahu, taklah kata pokok untuk imam jadi tuan imam ni untuk imam naik yang ada dalam bingat uzur nak datang pakai tokai untuk imam nanti untuk imam pula dia nanti jadi tok naik tuan imam pula itu saya pesan bawah. Kalau nak tanya pun itulah soalan dia. Hukum yang kena rukiah yang kelima apa? Ijab dan qabul. Akan ijab dari siapa? Dari saya sebagai wakil wali ataupun wali. Kalau ada wali nanti habis saya punya perbuatan tu, saya serah, saya beralih tempat, wali pula duduk di depan menghadap bakal menantu dia. Dia pula yang akan melafazkan aku nikah kawinku, nikah dan telah kawinkan dikau dengan anakku dot 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 binti dot dot Cik Normah binti Haji Soaimi. Bukan aku sebenar Cik Normah binti Haji Soaimi. Bukan aku sebenar dengan mas kahwinnya RM101 tunai. Satu lapas dia. Bagaimana dia saksi? Boleh tengok? Kabul dari kamu pula. Macam mana kamu nak cakap? Aku terima nikah Cik Normah binti Haji Suhaib dengan mas kahwin RM101 tunai. Cuba sebut. Cari sebut sekali. Tengok. Macam mana saksi? Okey. Boleh terima lapas kau pun dengan dia? Boleh. Macam mana saudara? Kita boleh mula? Itu cara saya ke tu? Tak ada saya boleh terjah kan? Macam mana boleh mula? Tengok umur lain macam je. Pukul sikit, tepuk dah pukul sikit, gurau sikit, kurangkan darah gemuruh ni. Tak diajar aku sebenarnya dalam khusus untuk Tun Naim, percaya lah. Lepas tu kalau tuan tengok Tun Naim pun terjah saja, tak tanya pun. Tak ada boleh macam tu. Tak ada dulu. Macam mana, okey tak? Boleh? Boleh teruskan? Boleh teruskan. Jadi orang tak sabar-sabar tu. Tapi dengan gemuruh tu banyak sebab memang dalam hadis Nabi SAW menyebut syaitan akan menghasut bakal pengantin supaya tak jadi nikah. Kenapa? Bila seseorang sepasangan Adam ini menikah, maka syaitan yang menghasut kedua anak Adam ini akan menangis. Dia lari, dia pergi, kawan dia menangis. Kawan dia, kenapa kau menangis ni? Aku menangis sebab aku sedih. Kenapa? Aku gagal menggoda dua orang anak Adam ini. Dia untuk berzina, tak dapat. Dia pun dah kahwin kan? Sebab pernah berlaku saya depan mata saya, depan mata saya pengantin lapaskan kubur sampai 11 kali. Tak betul, tak betul, tak betul. Yang nikahkan bakal bapak mentua. Bapak mentua dia cengih sangat. Tentanglah pegawai agama tu. Pegawai agama Felda je pun, bukan pegawai agama daerah. Nak tunjuk terror depan menantu. Menantu main jauh dari Kedah. Tengok aja. Dalam cerita tadi Ustaz, siapa Ustaz? Saya tulis lafaz 20 tuan yang ketat. Saudara-saudara waktu jawab saudara baca ni. Baru lepas. Pasal bapak itu punya pangan. Mungkin dia tak terpaksa merestui anak dia berkahwin dengan budak. Terpaksa merestui. Saya tak kata tak restu. Terpaksa merestui. Ada anak-anak sangat. Daripada kawin lari, baik kalau nikah kan? Tapi tak kenal. Dia buat cara macam tu, kesian. Sampailah kita kata nak kena menipu umur. 10 kali satu. Ada tak kena, bapaknya tak bagi, tak lepas kan? Salah. Dia pula kata salah. Tak sikit, semua diam je. Saya pun diam lah. Salah ni, ulang balik. Ulang balik, mudah je. Saya tunggu ni, saya dah kena kerja je. Tak pandang lupa apa tu, kerja ke semua tu. Baru lepas. Tekin, buat mutu ni nak sabotaj. Tengok, jadi kau
tuan esok nak jadi bakar-bakar pam tu, jangan buat cara begitu. Kalau tidak saya akan turun nanti. Lagi pula akan tulikan apa? Ah, sedang tu kecil ni. Pembeli kata Naim, saya nak tenang lebih, tapi sedikit tulis tu Ustaz Azmi tunggu Tok Naim. Apa hal? Kan? Sebab kita walaupun dah berusia sikit, kita masih ada darah muda. Darah muda, faham kan? Bukan darah mumuk. Itu orang nak kahwin, darah muda. Sekarang ni lah, walaupun kaki pun dah tak berdaya lah. Lengkit. Ha, tapi darah muda tu ada. Kan, barang tu ada sikit-sikit. Tengok tak boleh. Tumbuh tu nak ingat banyak. Tanya rukun ni, rukun wuduk, tanya rukun semayam, tanya. Pasal tanya lah ni orang nak nikah. Yasiru wala tu'asiru basyiru wala tu'afiru tu lagi besar. Kan, mudah-mudahkan, jangan sulit-sulitkan. Cuba nanti tengok tu nak iklim-iklim kita. Bukan saya nak mengatakan mereka tu bodoh, saya ceri tak. Cuba nanti, ceri tak apa yang saya cakap. Sebab tak dinasihatkan macam tu oleh penceramah kursus tu nak iklim. Tak diberitahu begitu. Saya nak beritahu tapi saya tak ada peluang untuk beritahu. Jadi inilah platform yang saya boleh beritahu. Saya tak ada ruang. Kalau saya dijemput jadi penceramah khusus Tuan Naim, saya beritahu. Tapi semua jahit puluh dah. Kami ini sekadar di pinggiran Francis Capitus. Itu pun saya kata apa kan. Itu selingan je lah untuk kita sama-sama menambah ilmu kan. Jadi furu'ul wudu' isitatun, furu'ul wudu' itu ada 6. Al-awwalu an-niyyah. Awal yang pertama-tama sekali niat. Niat ni memang apa saja ibadah ya, khusus perlu pada niat. Wudu ke, semayang ke, tayammum ke, ya, puasa ke, perlu kepada haji ke, umrah ke, perlu pada ni. Tak ada niat, habis. Tak ada niat habis. Cuma ada cuma dia. Cuma ada persoalan. Apakah niat itu perlu dilafazkan atau tidak? Ini ada persoalan. Apakah niat itu perlu dilafazkan atau tidak? Kerana niat ini adalah lintasan dalam hati. Perlu dilafazkan atau tidak? Kalau old school, kamu pun kata old school, orang lama-lama lah, orang dulu-dulu lah ni mengaji kitab kuning, mengaji kitab Manatul Musanni, dan kitab-kitab yang lama-lama, kitab kuning. Dia kata sunat dilafazkan niat. Jangan dengar. Kita pakai, kita pakai sekarang waktu duha. Ni syuruh umroh terbit matahari ya. Tunggu lagi setengah jam. Apakah niat perlu dilafazkan atau tidak? Kalau dalam kitab lama disebut ya, sebab niat itu pecah pada 3. Qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad tu niat dalam hati kan? Perlu dilafazkan atau tidak? Kalau old school, sunat dilafazkan niat. Malah ada setengah-setengah mengatakan wajib dilafazkan niat kerana ada kaedah fiqahnya di situ. Kulluma yutimu alal wajib fahuwa wajib. Apa-apa, setiap apa yang menyempurnakan yang wajib, maka benda itu pun wajib juga. Kalau melafazkan niat itu boleh menyempurnakan niat tersebut, maka melafazkan niat itu pun wajib juga. Kena juga, betul orang tertulus. Itu yang jadi sampai bertanya berkali-kali. Orang kiri kanan jadi pening lah. Pasal dia tak payahlah. Kita sebut suami tu kat tengah kita lah. Suami Allahu Akbar. Tu je kat tengah dia lah. Tak payahlah sampai kacau kiri kanan. Kau cakap kanan orang kiri kanan ni tak usuk dah.